Ibu sakit mana? Skoliosis. Sakit pinggang enak. Oh, ada kebas kaki ya? Ada kebas kaki ya? Kebas tangan? Ada juga. Semua sebelah kiri. Ya. Ada darah rendah? Dalam kalau cangkung lagi bangun rasa pusing-pusing? Tidak. Tidak, okey. Kencing manis ada ya? Okey, cek ya. Yang pertama, aku tekan sini. Ya. Cek skoliosis. Tekan sini. Ah, sakitnya yang sebelah sini. Ayo, sakit sebelah sini. Ya, semua sumpah lah sini. Ini, ayo, sebelah kiri. Ini okey. Ini kurang. Okey. Pasti skoliosis. Kenapa skoliosis? Kita tulang belakang dulu. Ada tulang belakang ada ini. Sampai ke kepala, leher punya. Leher pun sudah terjepit. Kalau sudah terjepit lah, dia tidak dia hanya terjepit sebelah satu belah. Tengok saya tekan sebelah kiri, tengok. Tapi sebelah kanan, ayah nak. Semua sakitnya, makna tak seimbang. Keduanya tengok kepala nak ya, sampai sini, sakit. Dengan mata hanya boleh nampak sana ekor. Kali kedua, sampai sini saja sudah sakit lah. Ketiganya putar ke kiri. Boleh sampai. Tapi sebelah kanan sakitnya. Ini menyebabkan tangan pun sini kaku. Sebelah sini pun sok ketak. Ini tak enak. Lepas tu ini stopper. Putar ke belakang agak. Ayo. Sini saja. Sentuh luar saya pun agak susah. Ini. Ayah. Kalau tangan sebelah kiri. Kiri tak masalah tengok ujung. Banyak longgar. Ini ke belakang, sentuh seluar boleh, sentuh perut boleh. Ini sentuh lagu pun boleh. Ini tak masalah, semua sumpah sebelah. Ini dia. Ini yang penting je lah. Ini. Tak boleh, nanti hilang. Nanti hilang. Oh, bagusnya. Semua punca tadi, leher, skoliosis. Naik, turun, kiri, kanan. Lane behok kong. Ini dia. Wah, ayo dengar itu bunyi. Macam perosot. Bunyi pun berlainan maknanya apa ya? Leher sudah sengit sebelah ni, bahkan banyak masalah. Kedua yang nak pinggang. Okey, sekarang saya cek ah. Yang penting tekan 1 2 3. Macam sudah seimbang. Macam sudah hilang. Tip. Ini. Cuma posisi bagus. Kedua tengok kepala ni. Uyo. Kali tadi. Kalau buka mata, tum. Nak mata boleh tengok 90 darjah. Oh, boleh nampak saja muka. Presidio. Ini pun sudah lulus. Ke kiri. Ke kanan. Wah. Lulus. Enak oh. Tidak terkunci. Lepas tu, kalau leher tidak terkunci, kita tengok tangan ini boleh. Sampai sini pun boleh. Boleh memancing ikan. Kedua, ini boleh simpan. Ke sini. Sini turun balik pun boleh. Ketiganya, tengok ini. Ringan. Kalau leher posisi sudah bagus lah. Tengok ini. Tengok leher. Ini. Cek punya leher betul tak? Ini. Sentuh sampai seluar. Tong. Sentuh sampai perut. Tong. Sentuh sampai dagu. Tidak terkunci. Tadi sampai sini. Nyong. Sekarang. Tangan keempat. Bagus. Enak, oh? Okey, sekarang. Hanya leher saja. So happy, oh. Sekarang bagi semua pada posisi kan. Tarik telinga. Pop. Wah, kuatlah. Lagi satu telinga. Nyong. Posisi kan. Kebas tangan, ya. Oh, okay lah. Wah, dengar
bunyi pun berlainan, no, satu peak, satu bok. Dia punya peak, berat. Okey, posisi kat ya, scholarsis kan, ikat jari. Itu, hidup kaki saya. Maklum dia. Warna kok, 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 tempat ulang. Kok, kok, wah, lagi. Okey, berdiri ya. Sekarang tengok kaki tak seimbang tak? Yang sana, sebelah sini. Yang saya tekan sini, depan, tengah, kan, belakang. Tengok tengah, saya tekan sebelah kiri, okey. Tapi kanan yang sakit. Ini kiri, kanan, ini semua kanan tak seimbang. Menyebabkan semua kiri ini. Wah, dengar bunyi lagi ya. Bro, people, hop, hop, hop. Sekarang, depan. I. I. Tengah. Belakang. Bagusnya. Dengar. Okey, sekarang tidur menyerih. Tidur menyerih? Ya, betul. Ya. Ya. Lulus. Tengkok. Ini. Hello. Yep. Yeah. Aha, tentang apa? Okay, relax, huh? Ah, scholarsis. Ini dia. Wah, semua ketat lho. Sebelah sana, scholarship tak seimbang. Oh, Icak! Rindu saya. Lurus. Bangkok. Satu, dua. Kiri, kanan. Wah, dengar ini. Tadi sana tak bunyi, cuma sini bunyi. Ah, bagus. Talentang ya. Nyiok. Semua sini, okey sini. Kakak-kakak-kakak. Yang penting ya, scoliosis menyebabkan dia punya hips lah, satu tinggi, tinggi sebelah. Tengok mana ya. Sebab tulang belakang ada empat bahagian. Dari belakang, tepi, depan, depan penting dia ada empat saraf yang ada tercepitak. Yang pertama, ini ialah underway line. Ini nombor tiga. Satu lah. Ini nombor empat. Ini nombor lima. Ini S1. Okey, sini sumpah. Ini sumpah. Ini suara sumpah, ini pun suara sumpah. Tengok kaki, bengkok. Ini sampai sini. Sepatutnya lutut sampai tak ada lagi tiga jari. Tengok. Ini macam mana tekan ke bawah. Tidak boleh. Ke bawah, sini suara terkunci. Sampai sini, tidak boleh. Turun. Keduanya, letak sebelah sini. Ini buka agak jauh lagi empat jari. Sini terkunci, terkunci. Sakit tau. Cuba tengok sebelah kiri. Sama. Dia punya underway line. Ini L3. Ini L4. Sikit lah. Ini L5. Ini S1. 3, 4, 5, S1. Ini kurang banyak. Tengok ini kaki ya. Ini. Ini. Bagus. Berapa? 2-3 jari sampai dada. Ini letak sebelah sini, ini buka sampai katil. Makna ini original sikit. Nah, tengok ini boleh buka. Ini boleh sampai dada. Lepas tu tekan ini 3, 4, 5, S1. Maknanya tak seimbang. Tak seimbang mana sebelah kanan dengan kiri. Ini sampai sini sudah tetap terkunci jauhnya. Dan duanya tak boleh buka. Sakit sekali ya. Ketiganya, 3, 4, 5, S1. Nanti hilang. Nafas. Hempus. Melane, bruk, bruk. Kedua. Mantap. Lagi satu kaki ya, relax ya. Wah, ini kuat lah bunyi.
selesai. Soal seimbang kan ini. Ini yang penting, disisikan. Ini kalau soal seimbang, rasa ini nombor 3, 4, 5, 1, kaki, sampai ini. Buka lah. Ha, sebelah kanan lah. Aha. Tengok ini bengkok di part. Lagi. Dua jari. Bish. Lepas tu, ini yang penting. Tadi sakit sekali. Tut. Tiga. Tut. Macam kurang. Tengok dia ada tercipis salah kat sini. Nombor 3. 4. 5. 1. 3. 4. 5. Macam so kurang banyak. Okey, sekarang bagi seimbangkan semua. Ya. Semua bunyi tu. Semua angin. Bagus ni. Wah, semua berbunyi ya. Nah, ini yang penting ya, posisikan tulang belakang skoliosis. Ah, mantap. Selesai. Wah, keras oh. Selesai. Sekarang pun dong. Seimbang tak punya skoliosis yang nyonyok sini tinggi tapi masuk menyebabkan saraf tak enak. Sekarang posisi ke belakang betul turun sekarang bagi dia luruskan. Nah, enak ini. 3, 4, 5, 1, kaki lipat lagi ringan. Ini lagi enak. Ini pun sudah enak. Terlalu ringan. Jadi sampai tadi. Ini tidak tercepat lagi. Oh, ini ya. Angkat pinggang. Bagi awalnya skoliosis luluskan ya. Bayangnya. Nafas hembus, nafas hembus, nafas hembus. Ini tulang belakang leher. Kok agak rasa tutup mulut ya, jangan digigit hidung ya. Nah ini. Semua bunyi sampai ekor. Bagi suluskan. Okey, lihat-lihatlah. Oh, sekarang cek ya. Tadi dengar sampai bunyi singkok, lagi satu bunyi itu seimbang, tidak punya pelvis. Kalau suat ringan, ini lagi. Wah, lagi ringan. Ini pun lagi. Wah, selalu ringan. Lihat-lihat dulu ya, lanjut.